kita ini adalah ingin menjadi sekolah yang bebas narkoba, juga sekolah yang bebas dikenakan remaja. Maka kita selalu menggandeng dengan RC Narkoba yang selalu kita datangkan untuk membina anak-anak. Kawasan sendiri ya mulai dari kita itu membentuk Satgas Anti Rokok, dan di sini adalah kawasan bebas rokok. Kalau nanti ada tamu yang ke sini merokok di lingkungan ini, nanti ada Satgas yang mengingatkan bahwa di sini adalah bebas rokok. Suka padamu dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras, apapun namamu. Kita salah satu fenomena yang terus melembaga, yang terus menggerogoti kehidupan, yaitu anak-anak remaja. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang tindakan paham-paham radikalisme. Contoh, adanya geng motor, terus adanya geng motor kebut-kebutan, tidak tertib berlalu lintas, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah mengajak kepada para peserta atau siswa SMA Negeri 1 Cililin supaya tidak menyalahgunakan narkoba, supaya tidak dia ikut-ikutan terhadap komunitas geng motor, dan supaya dia itu mencerminkan sebagai jiwa, sebagai seorang siswa-siswi yang baik sesuai dengan tata tertib di sekolah. Kenal lagi dan tak akan kusentuh lagi walau secuil.